Polrestabes Makassar Bapak Kompes Pol Muhammad Ngajib. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Ya, Bapak sudah berapa lama di Makassar, Pak? Empat bulan orang. 4 bulan ya. Yeah. Jadi sudah cukup beradaptasi ya, Pak, dengan yeah. kondisi Salah. Makassar. Bapak pertama kali ke Makassar atau mungkin sebelum ke Makassar ini eh uh, pastilah Bapak bisa uh, banyak dapat informasi ya terkait Bagaimana sih sebenarnya Makassar itu dari sudut pandang keamanannya ya kalau untuk masalah uh, kota Makassar Iya sebelumnya juga saya pernah tugas di sini Oh ya 9798 saya pernah tugas di Makassar sehingga sedikit banyak uh, saya sudah pernah uh, Dinas di situasi dan kondisi di Makassar, yeah. kemudian juga dari pengalaman tugas itu berarti bisa menjadikan bahan dasar untuk saya <coughs> e, melaksanakan tugas lagi di Makassar. Yeah. Sebenarnya kota Makassar ini kota kota yang sangat uh, perkembangannya luar biasa saat ini. Yeah. Dulu yang wilayah masih banyak rawa, sekarang sudah menjadi kota yang besar. Yeah. Duduknya sudah padat dan juga perkembangan ekonomi, perkembangan sosial sudah sangat luar biasa. Yeah, yeah. Nah, sehingga menurut saya eh, Makassar kota yang cukup ramah mm -hmm. dan Makassar kota yang aman yeah. karena kota Makassar ini eh, dengan keberadaan masyarakatnya yang mempunyai suatu eh, tradisi, mempunyai satu prinsip. Mm -hmm persaudaraan yang sangat tinggi sekali sehingga ini sangat menjadikan uh, optimis saya untuk bisa uh, bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka untuk menjaga situasi Kantipas. Iya, baik. Makassar. Ya, ada satu lagi Pak, Makassar sekarang juga kota makan enak. Ya, yeah. <laughs> ya yeah, itu adalah salah satu take line ya. Jadi yeah. orang boleh makan enak, pastinya menginginkan situasi keamanan yang kondusif gitu ya, Pak. Ya. Biar yeah. makannya bisa lebih nyaman ya yeah. dan bisa menikmati. Baik, uh, Pak, ini kan uh, memang yang saat ini sekarang sedang dihangat diperbincangkan ataupun sering sekali dibahas dalam pertemuan-pertemuan adalah khususnya bagaimana menjaga menciptakan kondusivitas keamanan di semua semua daerah tidak hanya Makassar, khususnya menjelang tahun pemilu 2024 ya. Nah, mungkin ini bisa digambarkan dulu oleh uh, Bapak selaku Kapolres Kota Makassar, khususnya di lingkungan Polri ya. Secara umum, secara garis besar guidance-nya yang sudah diturunkan dari Kapolri dalam menindaklanjuti keamanan di masing-masing wilayah seperti apa, ya, Bapak? Jadi tentunya dari kepolisian sendiri sudah banyak program yang sudah dibuat yeah. uh, dari program kerja oleh Bapak Kapolri Polri yang presisi ini tentunya uh, sangat uh, mendasar dan juga tentunya sangat uh, membantu kami yeah. dari lapangan untuk bisa uh, melakukan satu uh, menerapkan manajemen yeah. dalam rangka mengendalikan situasi mas khususnya di Kota Makassar. Di samping itu juga eh, ada beberapa program terutama terkait dengan eh, nantinya pelaksanaan Pemilu 2024, ya. ada Satgas Nusantara dan ini juga merupakan salah satu program yang dibuat oleh Bapak Kapolri ya. untuk bisa dilanjutkan dalam rangka untuk menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Ya, Satgas Nusantara ini ya. dibentuk di semua wilayah begitu semua, ya, Pak. Semua Itu terdiri wilayah. dari unsur-unsur apa saja, Pak? Ya, kalau Satgas Nusantara ini terdiri dari semua anggota polisi. Oh, oke. Okay. Hanya yang programnya? Iya. Programnya lebih kepada menyentuh kepada masyarakat. Hmm, oke. Okay. Ya. Tidak ikut melibatkan aparat keamanan dari ya. mungkin seperti Satpol begitu di hmm. pemerintah jadi kalau saatnya sementara ini eh, satgas yang sudah dibentuk oleh kepolisian. Oh, siap. Namun pelaksananya di lapangan iya. kita kan selalu eh, komunikasi, koordinasi mm -hmm. dan juga kita kolaborasi juga dengan instansi yang lainnya. Oke. Okay. Di dalam situasi kam kamtip mas khususnya menjelang Pemilu 2024 ini identifikasi potensi-potensi kerawanannya itu biasanya di saat kapan ya, Pak Muhammad? Hmm. Jadi yang pertama terkait dengan situasi dulu untuk kamtipmas di Kota Makassar yeah. yang saat ini secara rutinitas sudah berjalan bahwa di Kota Makassar ini sebenarnya dibandingkan dengan yang dulu mm -hmm. di tahun 97-98 yeah. itu merupakan salah satu menjadi sejarah juga yeah. di Kota Makassar dulu ada beberapa kali kerusuhan yang terjadi yeah. 97-98 dan Perjalanan waktu sampai sekarang, alhamdulillah, uh, sudah sangat berubah sekali. Berubah, mm -hmm. mana sih? Berubah ke hal yang baik. Yeah. Uh, dulu sering ada tawuran, hampir mm -hmm. tiap saat, tapi alhamdulillah setelah kesini, sudah sangat berkurang untuk tawuran. Dan tawuran ini menjadi salah satu permasalahan sosial di Kota Makassar karena uh, pertawuran antar kelompok. Yeah. Ini uh, sudah tradisi dari dulu Tapi mm -hmm. anda sekarang sudah mulai berubah yeah. Dan akar permasalahannya sendiri sebenarnya Saya <tuh> eh, kita lihat yang pertama Itu adanya masyarakat atau Kelompok terutama kelompok anak-anak yang Ini perlu perhatian sebenarnya. Yeah. Karena eh, mereka sering berkumpul di mm -hmm. eh, Di luar daripada kewajaran Malam hari, dini hari Yeah. mereka berkumpul. Dan kemudian juga ada permasalahan yang lain. Jadi akar permasalahannya adalah uh, beredarnya dan banyaknya uh, orang minum balok. <laughs> nah, ini minum balok salah satu menjadi penyebab utama oh, okay. sering terjadinya uh, permasalahan kriminalitas, mm -hmm. kemudian permasalahan uh, penganiayaan, kemudian juga pengeroyokan dan juga termasuk tahunan antar kelompok mm -hmm. yeah. ini lebih banyak dan hasil itu adalah karena minum balok ya mm -hmm. ya yeah. okay. yeah, yeah. mm. Nah uh, dalam menjalankan peran untuk menjaga kamtipmas ini sendiri Pak uh, bagaimana mungkin pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat khususnya di tingkat bawah yeah. jadi kalau dengan uh, partisipasi masyarakat ini Uh, kami dari Polrestabes Makassar sudah membuat satu program. eh, yeah. uh, Kita menerapkan menggunakan program untuk silaturahmi mm -hmm. dan dengan memanfaatkan FKPM yeah. ya, yang ada di seluruh Kota Makassar. Dan alhamdulillah selama saya berdinas di Kota Makassar ini sudah empat bulan sudah secara keseluruhan mm -hmm. melaksanakan silaturahmi. Oke. Okay. Tentunya. <coughs> mendasari kepada yang selama ini sudah sinergi antara KPM dengan aparat polisian mm -hmm. yeah. yang merupakan itu wadah komunikasi antara masyarakat dengan polisian dalam rangka menjaga situasi kamtipmas ini sudah berjalan semua. Yeah. Nah, tinggal kita meningkatkan kembali para serta mereka KPM mm -hmm. untuk sama-sama menjaga situasi kamtipmas. Dan alhamdulillah uh, kemarin juga kita sudah apel siaga. Yeah. KPM, okay. itu sudah sampai melibatkan kurang lebih lima ada tiga ribu tiga ribu FKM ya, di seluruh Kota Makassar ya. Uh, ini tahapan tahapannya seperti apa, Pak Apakah akan nanti uh, proses pengamanan itu akan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh KPU? Ya, tentunya dalam rangka menjelang hmm. pelaksanaan pemilu 2024. Ini tentunya ada beberapa tahapan pemilu. Yeah. Nah, tahapan pemilu kita dalam pelaksanaan pengamanannya tentunya melihat kepada atau mendasari kepada tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Yeah. Dan kami juga terkait dengan kegiatan pesta demokrasi ini. Kami mm -hmm. sudah melakukan kegiatan safari partai. Oh, kami okay. datang kepada ketua partai masing-masing mm -hmm. yang -masing ada di Kota Makassar. Yeah. Dan juga dengan melakukan pertemuan dengan uh, seluruh pengurus Partai yang ada di yeah. Kota Makassar. Nah disitulah kami ada dialog. Mm -hmm. Kemudian tentunya kami perlu masukan saran juga biar yeah. untuk melakukan atau mendapatkan satu komitmen yang bersama dalam rangka menjaga situasi kamtipmas, tentunya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, yang tentram, tentunya untuk Kota Makassar. Ya eh, dari kacamata Polri atau polisi sendiri sebenarnya potensi konflik itu eh, kerawanan ini terjadi di saat kapan ya Pak Muhammad? Ya kalau untuk kerawanan eh, hampir seluruhnya pasti ada ya. eh, kita prediksi ada kerawanan-kerawanan, namun yang sangat eh, kerawanan yang sangat tinggi hmm. ya. yaitu pada saat nantinya pelaksanaan kampanye, hmm. kemudian juga pelaksanaan Pencoblosan serta tentunya pengumuman, ya, penjelasan pemilu itu. Ya, nah, demikian, kita sudah melakukan satu upaya tadi dengan safari. Safari, partai tadi, kita salah satunya yang kita antisipasi adalah kegiatan pengumpulan massa. Ya, nah, pengumpulan massa ini, dan sampai sekarang, kebetulan dalam dari... KPU belum ada SK mm -hmm. terkait dengan pembatasan pengumpulan massa sehingga saya melalui proses uh, kebersamaan dengan partai mm -hmm. untuk berkomitmen yeah. mm -hmm. dalam rangka setiap kegiatan apapun dalam rangka pengumpulan massa ini perlu ada pembatasan-pembatasan yeah. sehingga lebih kita mengutamakan kepada faktor keamanan dan keselamatan masyarakat. Ada pembatasannya sendiri apakah sudah diatur pak? Nah pembatasan sendiri kalau di sini di SK KPU belum ada. Oke. Okay. Nah sehingga kami mencoba melakukan safari partai tadi mm -hmm. untuk membuat satu kesepahaman, kesepakatan, yeah. tentunya komitmen untuk lebih mengutamakan menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Tentunya kan ada di dalam satu kesepakatan internasional itu crowd management. Alat management itu ada pembatasan satu kali eh, satu meter persegi yeah. itu di situ eh, normalnya itu dua sampai tiga orang. Sehingga tinggal luas daripada lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan, yeah. misalnya 100 meter, nanti hmm. dikalikan tiga, 300 ratus orang, orang. bisa masuk ke situ. Tidak yeah, yeah. boleh lebih. Okay. Itu diantaranya. Uh, seperti itu, uh, seperti itu yang diatur ya. Um, pengurusan izin itu ada juga ketetapannya ya Pak, yang sudah disosialisasikan kepada partai. Ada. Jadi ya. uh, untuk ketentuan uh, perizinan sendiri mm -hmm. itu sesuai dengan PP 60 tahun 2017. Yeah. Itu seluruhnya terkait dengan uh, pengajuan izin keramaian umum, keramaian mm -hmm. masyarakat, dan juga keramaian yang ada terkaitan dengan politik, itu GP nya Nah, untuk pelaksanaannya tentunya eh, terkait dengan perizinan itu eh, diajukan itu 14 hari sebelum kegiatan. Oke. Jadi 14 hari sebelum kegiatan kampanye begitu ya? ya. Nah, untuk pengumpulan massa Sudah membentuk posko-posko juga seperti itu, Pak? Uh, kalau posko nya sendiri, posko sentra Gakumdu sudah dibuat. Okay. Ada. Kemudian kalau untuk posko yang lain, mm -hmm. uh, posko yang di tempat kami di posko iya. operasi oh, itu okay. sudah ada. Tapi itu di, untuk di yang, setiap apa titik di penempatan? Polres saja. Oh di Polres saja. Nah, kalau yang di masyarakat, <coughs> itu di lapangan. Iya. Uh, ini belum kita buat. Okay. Tadi tentunya bilang pelaksanaan Hmm, ya. Kalau dari sekarang, apakah sudah mulai diancar-ancar gitu ya, Pak? Kira-kira akan seperti apa model-model pengamanan nanti pada saat kampanye atau dalam proses tahapan tersebut hmm. untuk mengawal ini? Ya, kalau sebagai gambaran kan pengalaman tahun sebelumnya. Iya. Itulah yang kita akan jadi itu untuk menjadi bahan pertimbangan. Uh -huh. Namun demikian untuk secara khusus uh -huh. untuk pelaksanaan Pemilu 2024 ini tentunya yeah. kita sambil berjalan okay. untuk penentuan daripada CB maupun rencana pengamanan daripada setiap tahapan. Iya, hmm. ya, yeah, yeah. belum juga ditetapkan ya Pak berapa yeah, banyak. Kita masih yeah, masih lihat karena yeah. uh, indeks kerawanan daerah, indeks kerawanan pemilih kan masih dalam proses juga. Uh -huh. Kita akan menyesuaikan Oke, okay. ya uh, indeks kerawanan pemilu itu di, dibuat atau di diidentifikasi di begitu ya Pak ya. berdasarkan potensi-potensi konflik Betul. seperti itu, itu di, ya? Iya itu diidentifikasi. Jadi ada uh, indeks kerawanan pemilu itu dibuat oleh kepolisian juga ada, kemudian mm -hmm. juga nanti dimandukan atau dipertimbangkan juga dengan KPU. Mm -hmm. Nah inilah nanti dari indeks kerawanan pemilu ini akan menentukan tentunya. Mm -hmm untuk uh, kita membuat satu rencana-rencana lain, rencana pengamanan, dan juga yang lain. Itu kapan, Pak, biasanya? Mendekat di uh, sana, mendekat pelaksanaan. Mendekat pemerintah. pelaksanaan, ya. ya. Um, di, saat ini persiapan-persiapan ke sana itu sudah dilakukan uh, dalam hal kita apa? Kita melakukan cipta kondisi. Cipta kondisi, nah, oke. Okay. Cipta kondisi ini yang saat ini, ya kita mempersiapkan diantaranya dengan kegiatan kepolisian, mm -hmm. kepolisian, yeah. Uh, secara rutin maupun KRYD kegiatan yang yang ditingkatkan oke okay, ya yeah, ya yeah. um, hal lain mungkin ya uh, yeah. Pak Muhammad Ngajib bahwa perbedaan uh, semacam kemampuan nalar masyarakat yeah. para kontestan itu juga biasanya menimbulkan atas aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan menjelang pemilu ini atau di pemilu itu juga yang salah satunya mungkin bisa menjadikan potensi konflik di lapangan ya. Nah ini yang mungkin harus dimaksimalkan sosialisasi dan pendekatan kepada tidak hanya kepada partai kepada kontestan tapi juga kepada masyarakat sejauh mana hal ini juga dilakukan pak. Jadi untuk yang terkait dengan hal tersebut khususnya untuk dengan partai dengan ya dari masing-masing partai dan juga pengurus partai dengan melalui kegiatan safari partai ini ke depan juga kami sudah ada beberapa masukan daripada masing-masing partai untuk yeah. kita laksanakan kegiatan uh, kebersamaan yeah. yaitu contohnya kayak good morning nanti secara rutin kita laksanakan tujuannya untuk menyamakan persepsi yaitu menyamakan persepsi agar pelaksanaan pemilu itu bisa damai nah kemudian dengan masyarakat nah, kami juga melaksanakan program-program diantaranya yang tadi silaturahmi atau pertemuan dengan KPM yeah. kemudian kami melaksanakan ada Jumat curhat okay, juga yeah. ada subuh curhat mm, nah, itulah yeah. kita tampung permasalahan-permasalahan uh, dari masyarakat kemudian juga kita tentunya membuat memberikan pesan kantip mas Ya. untuk sama-sama menjaga situasi aman, situasi tentram yang saat ini sudah kita rasakan bersama, kita jaga, kita tingkatkan terus ya. dengan partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Ya, uh, ya kami mengikuti agenda-agenda tersebut. Salah satunya yang Jumat curhat itu ya, Pak. Biasanya yang muncul dari pertemuan atau curhat-curhatan seperti itu apa saja dari masyarakat? Biasanya dari masyarakat itu yang muncul Itu terkait dengan ketertib, ketidak ketidaktertiban lalu lintas Oh okay. Banyak sekali uh, masyarakat yang uh, belum sadar tertib lalu lintas yeah. Masih banyak yang melawan arus uh -huh. Banyak yang tidak menggunakan helm yeah. Sebenarnya ini di, di menjadi permasalahan bagi masyarakat Masyarakat yeah. curhatnya seperti itu Kemudian juga adanya penggunaan knalpot brong, mm -hmm. ini ada balap liar, yeah. kemudian juga yang jadi keluhan masyarakat masih adanya perang antar kelompok, mm -hmm. yeah. yang biasanya sering di, menjadi pengaduan dari masyarakat. Mm -hmm. Dari hal-hal tersebut, bentuk tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Nah, untuk tindak lanjutnya seperti kita terkait itu segera dengan segera di tindak lanjutnya, Pak. apa? Ya, kita pasti itu. Nah, dari keluhan-keluhan masyarakat itu, diantaranya tadi ada yang menggunakan knalpot kalau yeah. balap liar. Nah, kita sampai sekarang sudah hampir 2000 ribu knalpotnya disita, cita, <laughs> tapi ternyata belum bisa membuat Anak-anak <laughs> yeah, yeah. yang selalu menggunakan sepeda motor itu. Yeah. Nah, kemudian juga kita membuat tertib lalu lintas, kita memberikan pembelajaran, bimbingan terhadap masyarakat yang seperti dalam saat ini ada operasi patuh uh -huh. Itu kita Melakukan kegiatan persuasif Dengan membagi helm okay. Diharapkan itu masyarakat Sadar akan keselamatan uh -huh. Nah itulah keselamatan. Uh -huh. Kemudian untuk uh, Permasalahan yang lain yeah. Yaitu tawuran Tawuran, nah, tawuran yeah. itu masyarakat Sudah, sudah banyak uh -huh. mengetahui Dan juga komplainnya itu atau curhatnya itu karena minum balok tadi nah, sehingga sudah banyak sekali balok yang kita sita sebenarnya <silence> yeah. hampir tiap hari disita mm -hmm. dan bahkan kalau hasil evaluasi kita setiap hari balok yang masuk ke kota Makassar ini mungkin seribu liter dan yeah. kita ungkap sekitar 700 sampai 800 liter setiap <silence> hari masuk seribu ya Pak? ya, diperkirakan setiap hari masuk seribu dari hasil Uh, operasi yang kami laksanakan. Biasanya dari daerah mana? Itu maksudnya? dari daerah Goa, Maros, oh, kemudian okay. Takalar, sampai Jeneponto. Ya, iya. tapi itu juga semacam minuman tradisional ya pak kan? Iya. Yeah, nah, kalau tidak salah kan ada dua oh, yeah. minuman balok itu, yang satu yang manis ya. Iya. Yeah. Nah itu yang tidak membuat Mabok, Ya, itu buat Kemudian, kue bisa, Pak. Ya, ada satu lagi yang di fragmentasi, ya. Nah, itulah yang banyak yang beredar, yang fragmentasi itu, sehingga itulah yang menyebabkan uh, mabok, dan nah, juga menyebabkan menjadi akar permasalahan terjadinya permasalahan yang lain, dan ternyata ya. tawuran, dan juga uh, kegiatan ataupun uh, kejadian tawuran antar kelompok itu. Dari Polres Talas Makassar itu membuat satu program, yeah. itu melanjutkan sebenarnya kebijakan daripada pemerintah kota. Itu ada jaga anak ta. Nah, kami dari Polres kita membuat ada rumah singgah mm -hmm. Balak Baraka. Nah, inilah yang kita buat untuk menghimpun, untuk mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang uh, sering tawuran. Yeah. Nah, itu kita kumpulkan di situ untuk dilakukan pola pembinaan dengan memberikan pengetahuan baik agama maupun utahan umum. Ya, jadi yang, di, yang biasanya ditertibkan pada kondisi saat-saat seperti itu lebih banyak anak sekolah atau orang dewasa begitu Pak? Masih tergolong anak-anak kebanyakan. Anak -anak, Cuman anak-anak ya? itu lebih banyak anak-anak yang putus sekolah. Oh, okay. Kalau yang sekolah sedikit. Oh iya, iya. jadi mungkin ini perlu adanya sinergi dengan dinas terkait pak? Ya sebenarnya sudah ada juga ya. dari, uh, kerjasama kita dari dinas pendidikan kota dalam ya. fasilitasi untuk nanti rencananya ya. ada uh, kejar paket A, kejar paket C, ya. kemudian juga ada beasiswa untuk sekolah. Okay. Itu uh -huh. dan dan juga kita sudah menyiapkan satu tempat uh -huh. untuk kelanjutan dari para parakah itu untuk anak-anak ini kita berikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ada cucian motor sampai yeah. rencana nanti untuk pembuatan bata bataku ya yeah. uh, bentuk-bentuk pembinaan itu juga dilakukan di internal kepolisian pak dari Penertiban penertiban yang sudah dilakukan, usnya untuk anak-anak usia sekolah seperti itu, nah, itu, itu dari, diserahkan kepada instansi terkait. Uh, nah, jadi kita buatkan untuk maksingah, okay. yang dikelola sendiri dari ya, kepolisian. Oh, oke. Okay. Dikelola dari pihak kepolisian, ya. kemudian kerjasama dengan uh, dinas terkait lainnya. Hmm, ya, ya, baik. Pak, kita uh, kembali lagi pada uh, tahapan pemilu 2024 nanti, kan tadi. Uh, Pak Muhammad Ngajib Kapolres Sabes Makassar untuk Anda Smart City People yang mungkin baru saja bergabung itu sudah menjelaskan bagaimana proses yang sementara ini sedang dilakukan persiapan-persiapannya apakah itu akan menindaklanjuti arahan dari uh, Kapolri, dari Polri kemudian di breakdown di tingkat wilayah dengan memetakan juga potensi-potensi kerawanan ataupun konflik di masing-masing daerah itu semuanya sudah on progress ya persiapannya ya. sudah matang begitu ya Pak ya. nah khusus di Makassar ini Ya, Pak, kalau Makassar itu kan termasuk juga salah satu, mungkin ya di beberapa tahapan pemilu menjadi salah satu daerah ataupun wilayah yang rawan setiap saat, saat menjelang pemilu begitu, ya, ya. itu statusnya masih tetap sama ya Pak, Makassar masih, masih tetap sama masih, ya, masih. oke jadi berbeda dong Pak, maksudnya ada perbedaankah dengan pengamanan Kamtipmas di daerah lain dan di Makassar lebih lebih eksklusif begitu mungkin Pak uh, pastinya kita membuat satu cara percindaknya atau strategi penerapan programnya tentunya berbeda-beda. Yeah. E, mungkin programnya sama dari atas, hanya pelaksanaan di lapangan inilah kita menyesuaikan kepada mm, situasi yeah. dan kondisi di lapangan, mm -hmm. terutama situasi dan kondisi masyarakat sosial yang ada di yeah. kota tersebut khususnya di Makassar sini. Yeah. Dan juga terkait dengan persiapan menghadapi pesta demokrasi itu, e, program dari Bapak Kapolri itu kita akan mau depankan yeah. uh, dan meningkatkan calling system. Mm -hmm. yeah, Dimana calling system. Uh, kita meningkatkan sistem patroli, yaitu patroli bid. Yeah. Kita akan tentunya mendasari kepada uh, hasil intelijen terkait dengan kondisi di lapangan, tempat-tempat yang memang rawan yeah. akan terjadinya permasalahan di masyarakat itulah yang diutamakan untuk menjadikan target utama mm -hmm. dari pelaksanaan patroli. Yeah. Dan kemudian juga kita sebenarnya di Polri juga, Bapak Kapolri sudah membuat program polisi RW. Nah ini sebagai salah satu daripada calling system, mm. yeah. yang dimana polisi RW ini dibentuk uh, ditunjuk anggota selain daripada anggota pemimpin kampus yang menunjuk dari pemerintah dari, dari kepolisian dari, dari kepolisian. Ya. Oke. Okay. Nah kita tunjuk dari anggota dari berbagai fungsi kepolisian mm -hmm. yang tugasnya mm -hmm. di lapangan tentunya melihat kepada hari-hari libur di luar daripada uh, tugas utamanya, okay. yaitu hari Sabtu, hari minggu uh, mereka turun ke lapangan ke rw rw tentunya punya tugas pokok adalah hmm. melakukan pemetaan permasalahan di masyarakat. Iya. Kemudian setelah dipetakan ada permasalahan apa di masyarakat, itulah polisi rw yang punya peranan aktif untuk mencari akar permasalahannya dan juga tentunya untuk menentukan bagaimana solusi pemecahannya. Iya. Sehingga akar permasalahan kemudian diselesaikan dengan disesuaikan dengan akar permasalahan itu tentunya bisa selesai dengan tuntas tanpa ada punya dampak masalah yang lain. Yeah. Jadi polisi RW ini tidak atau bukan tumpang tindih dengan mas tapi punya tugas yang sama, hanya lingkup daripada tugasnya itu berbeda. Yeah. Kalau babinkamtibmas itu kan satu mas, satu kelurahan, yeah. tapi kalau polisi RW satu polisi ada di satu RW. Okay. Hasilnya ini saling membantu oh, ya. kita menyelesaikan masalah itu sudah mulai di, di sudah perekrutan ya? Sudah. sudah sudah kita tunjuk dan sudah berjalan masih oh, sudah berjalan nah, untuk Makassar sendiri sudah kurang lebih dua bulan oke okay. jadi di semua RW di seluruh ya. kota Makassar ada ya. polisi RW begitu ya, ya? smart city ya. people ini dibentuk dalam rangka menjelang pemilu saja atau akan oh, ada tidak. setelah itu? Nah, jadi polisi RW ini <tuh> bukan ya sekali lagi saya sampaikan bukan hmm. karena ada Pemilu, mm -hmm. tapi Polisi RW ini dibentuk memang karena uh, kita melihat adanya kebutuhan okay. masyarakat tentang kehadiran daripada kepolisian gitu, di tengah-tengah masyarakat okay. Polisi RW ini sebenarnya sudah ada sejak lama, das, dari uh, 2019, 2019. sudah diterapkan di Polda yeah. Metro nah, barulah tahun di 2003 2003 ini menjadikan satu program khusus yeah. untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, oke okay, baik. Nah itu dia tadi Smart City People hal-hal yang sementara ini sedang terus diupayakan dan dimaksimalkan dari pihak kepolisian dan keamanan tentunya sudah bersinergi dengan masyarakat hingga ke tingkat-tingkat RW, itu dibentuklah polisi RW untuk kita bisa lebih merasa aman, nyaman, tentram, khususnya menjelang pemilu 2024 dan menggunakan hak-hak kita juga secara cerdas tentunya menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi juga dengan bijak begitu ya Pak Muhammad um, Terima kasih buat yang sedang uh, menonton kita ini di YouTube channel SmartCityMakassar.official ada dari Humas Polsek Mamajang salam buat bapak-bapak di sana mungkin ya yang sedang bertugas dari Pak Muhammad Takbir yang menyimak terus juga dari siapa nih tujuh sins. dua ya. Terima kasih dari Ibu Mailan, ada Daily Makassar, Ibu Nuni atau Bapak Nuni, Makassar Aman, Mantap, Pemilu Aman. Terima kasih semuanya ya, dan nanti juga Anda masih bisa menyaksikan uh, perbincangan ini setelah ini kami simpan di smartcitymakassar.official. Baik, um, sebentar lagi kan ada kirap ya ini Pak? Yeah. Ya. Mungkin sedikit lagi cerita soal ini sebelum ditutup, ini kirap dengan KPU dalam rangka apa Pak? Nah, Apa gitu. saja yang nanti dikirap ini? Kirap KPU ini tentunya salah satu bentuk sosialisasi. Okay. Sosialisasi daripada KPU hmm. terkait dengan kesiapan, kesiapan ya. KPU untuk menjelang pelaksanaan pesta demokrasi ya. Dari 2024. Jadi itu. Ya hari ini ya jam ya, ya. 1 jam, jam 2 jam 2 jam dua siang ya jadi terima kasih banyak ya pak ya. masih menyempatkan diri datang ke studio kami di hari ini semoga bapak dan tim sehat terus Amin. dan tetap bersemangat menjaga kondisi keamanan di kota Makassar mungkin di akhir perbincangan kita ini bapak Muhammad Ngajib selaku Kapol Tabes Makassar ingin menyampaikan hal apalagi oh, untuk masyarakat Makassar tentunya untuk masyarakat uh, Makassar ya punya karakter persaudaraan yang sangat tinggi di mana masyarakat Makassar adalah masyarakat yang selalu dalam situasi yang damai, situasi yang aman, situasi yang tentram tentunya dalam menghadapi uh, pesta demokrasi tahun 2024 marilah kita tetap jaga situasi aman, tertib dan kondusif ini tentunya dengan persaudaraan yang sangat tinggi tadi kita yakin bahwa dengan persaudaraan yang sangat tinggi dengan silaturahmi antara seluruh masyarakat Kota Makassar pelaksanaan pemilu 2024 pasti akan damai aman tertib. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk waktunya. Pak Muhammad Ngajib, Komisaris Besar Polisi Muhammad Ngajib Kapolres Tabes Makassar yang sudah hadir di Smart City Dialog di smartcitymakassar.com di hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih Pak, sehat selalu dan tetap semangat. Baik, kita akhirnya sampai di sini Smart City People untuk kebersamaan di Smart City Dialog hari ini dan saksikan nanti perbincangan ini setelah live masih Anda bisa saksikan di Youtube channel smartcitymakassar.com yaitu di smartcitymakassar.official. Saya Silvana pamit undur selamat siang.